Sampai si analis keluar ruangan. Jadi analis nggak boleh ada di ruangan tersebut. Jadi alat sendiri aja. Iya. Pas hold perlu. Dia otomatis hold, pas hold. Hold kan dia counting. Nggak ngumpul. Ya. Ini adalah sampelnya. Jadi sampel dengan volumenya aja. Yang tadi volumenya berapa? 2. Misalkan untuk kelas B adalah 2 liter. Nah, sample time ikutin. Dia hanya 4 detik dapatnya. Volume juga ikut berubah. Nanti mau satuannya bisa meter kubik. Dia kalau ada apa ya, sudah apa, ada threshold di situ, apa ada konsentrasi, dia nanti pengukurannya adalah tiap per satuannya. Jadi per, misalkan tadi ada feet kubik, ada meter kubik, liter kubik kan, liter, nanti dia per itunya, per satuannya nilainya. Ya. Yeah. Density. Terbaik. Ya. Yeah. Density of per volume. Per volume. Nah, kalau ini nanti dia hanya apa ya? Ngikutin, jadi bukan per liternya aja. Jadi total ngikutin sample time. Kalau sample time-nya adalah 12 detik, tadi dapat kalau jumlah waktunya 5, berapa liter gitu. Jadi per 12 liter adalah per 5 liter. Liter bisa juga kita per kubik feet per second gitu ya, atau per menit. Itu kan totalnya sekian menit, jadi totalnya jumlahnya sekian. Kalau kita mau per waktu, per menit berarti, atau per second kan. Ini kalau manual ini nanti dia kan tadi ada settingan. Thank you.
Terima kasih.